Ya lor, iki aku ape nge-review atau ngetes mesin orderan dari Shopee, guys. Ya, ini aku akan bongkar-bongkar nih. Ini kemarin mesin saya ini ada yang ini nih sama ada masalah. Krak gitu, ada suaranya krak gitu. Terus saya apa ini beli karena pelanggan sudah tidak nyaman dicukur sama ini. Ternyata pas mau beli ini, saya iseng nyoba nyervis mesin kedua ini. Alhamdulillah sudah bisa wis iso lah iki Gus. Nyaman ya iki lah. Sekakle kok kene. Sudah halus ya. Kemarin ini kasar banget. Aku sampai pusing, tidak bisa menemukan penyakitnya. Ini ya bagus. Ini spot wis halus juga. Wis apik, wis anteng, wis enak. Oke, enak. Oke, kita lanjut. Aku apa buka Bokiki. Bokiki sini Wall Legend New. Oke. Semoga ini ya ini ya. Oke, kita persiapkan cutternya. Kita persiapkan cutternya. Kita mulai bongkar box ini ya, guys. Ah, ini pesanan dari Xiaomi. Ya. Oke, kita kletek-kletek. Kita kletek-kletek, kita bongkar nih. Ya. Kita kletek lagi. Kita kletek-kletek. Ya. Kletek. Ya, ini. Iya. Ya, ini sudah terlihat wall. Kita plorotin ya. Ya, ini dia. Alhamdulillah. Ini saya buang dulu. Oke, halaman di depannya ini ada sebelah kanan ya. Ini kanan atas ada wall profesional 5 star series. Terus di bawahnya ada Wedge Ring Taper ini. Terus di bawahnya lagi ada Adjustone Zero Overlap. Ini sampai 0. Terus ada Coldus. Ini tidak bisa dilepas kabelnya. Maksud saya ini pakai kabel. Terus ini ada 2 waranti, 2 year waranti, 2 tahun garansinya. Terus di sebelah sini ada namanya Wide Range Fat Clipper Smoother Cutting Blade. Variable taper 0,5 dan 2,9 mili. Berarti 0,5 dan 2 ya 1,5 gitu. Terus di bawahnya lagi ada Wall Clipper Corporation 100 tahun tradition. Terlihat 1919 American Heritage. Ini ya, di sini Wall Legend. Ini juga Wall Legend. Terus di sampingnya ini ada ya, inilah pesan mesinnya. Di belakang ini ada Wall Legend. Terus ini ada foto-fotonya barber-barber. Ya, terus ini di bawahnya ada performa, blade, dan power. Alhamdulillah ini sepatu cukurnya sudah menggunakan plat besi, ada besinya. Di attachment cup mulai dari nomor 0,5 sampai nomor berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai nomor 8. Ya, ini. Terus sampingnya ada lagi ya, dan inilah itu. Di bawahnya ini ada barcode. Terus di sini ada apa itu? Ini terjemahan dari
berapa-berapa apa itu negara. Terus ya, ya udah kita mau bongkar dulu. Kemudian ori ya guys ya, ori. Ini dipelorot aja, dipelorot. Ya ini dipelorot. Ya. Ini dia. Oke. Bukanya seperti apa? Bukanya cukup di ini di seperti ini ya. Dalamnya ini ada apa aja ya? Ada apa ini? Busanya itu keamanan. Terus di sini ada lagi sini ada attachment cup-nya ukuran 0,5 sampai 8 ini. Oke, 8 ya. Siap. Terus di sini ada sisir ori dari wool Yusa, wool ori. Terus di sini ada oh ini yang ukuran 0,5 dan nomor 1,5. Oke, di lainnya ada tambahannya. Terus di sini ada oke, di sini ada minyak dan kuas untuk membersihkan mesin. Terus yang ini ada intinya ini mesinnya. Wah, ini mesinnya, ini kabelnya kurang lebih 2 meteran. Terus ini ada pengamannya. Ya, ini pengamannya, terus saya lepas. Wah, di sini ini ya ori ya. Ini wall 5 star. Ya. Ini ya, wall 5 star. Oke. Ini seperti ini. Pesonya seperti ini, pesonya ya. Pesonya. Oke. Kita tes nyoba ini kemungkinan suaranya enak. Sebelum kita hidupkan lebih baik kita beri ya, kita beri pelumas, kita coba ini mesinnya gimana suaranya. Wah, halus banget guys. Dan lebih powernya lebih kuat ya, gitu aja ya, sudah ada pelanggan. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.